Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tonton videonya sampai selesai ya, biar teman-teman tahu kondisi villanya dari mulai parkiran, kondisi bangunan, hingga fasilitas yang terdapat di villa ini teman-teman. Kali ini saya mereview villa Kaca Putih. Villa ini berada di Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak, Bogor. Dekat dengan kebun teh, agrowisata Gunung Mas, rest area, dan landing para layang. Villa ini memiliki view yang lepas teman-teman. Untuk menuju agrowisata Gunung Mas dari villa itu 500 meter. Dan kalau dari jalan raya utama menuju villa itu 1 km teman-teman. Villa Kaca Putih ini memiliki parkiran yang bisa menampung kendaraan roda 4 hingga 6 kendaraan teman-teman. Dan villa ini memiliki bangunan 2 lantai serta villa ini memiliki halaman luas dengan rumput yang hijau. Di halaman ini juga sudah tersedia dengan tempat bermain anak-anak teman-teman. Dan ini tampak dari wajah villa menghadap view Gunung Pangrango, karena villa ini memang berada di atas ketinggian yang dikelilingi oleh view yang indah teman-teman. Dan ini tampak dari depan villa menuju pintu masuk ruangan teman-teman, yang sudah tersedia dengan meja dan kursi. Teman-teman bisa lihat villa ini memiliki ruangan yang besar. Di dalam ruangan ini tentunya sudah tersedia sofa-sofa yang mewah serta bagus, yang dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Nah, ini tampak dari sofa-sofanya teman-teman. Selain itu juga sudah tersedia meja, TV, akses WiFi, dan peralatan buat karaoke, karpet, serta hiasan bunga-bunga dan barang-barang antik yang membuat ruangan ini semakin terlihat menarik, indah, dan tentunya membuat kita nyaman. Villa ini memiliki kamar mandi 5 yang tentunya dalam keadaan bersih. Teman-teman bisa lihat ini tampak dari kamar mandi. Kamar mandi ini tidak tersedia dengan fasilitas air panas teman-teman. Selain itu, villa ini juga memiliki kamar tidur 7. Dan ini tampak dari kamar tidurnya teman-teman. Serta sudah mendapatkan free extra bed 5. Dan teman-teman bisa lihat ini kamarnya juga memandang view teman-teman. Jadi dari kamar ini teman-teman sudah bisa melihat view dari dalam kamar teman-teman. Jadi teman-teman bukan hanya kamar 7 saja, free extra bed 5 teman-teman. Dan ini masih nampak dari ruangan tempat tidur. Tadi di samping ruangan tempat tidur sudah tersedia dengan kulkas, karena dapurnya terpisah dari ruangan teman-teman. Berbeda dari kamar sebelumnya, kamar tidur ini sudah tersedia dengan air panas teman-teman. Tapi kalau dari besarnya kamar mandi, sama saja dengan kamar mandi yang sebelumnya. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa melalui via telepon atau via WhatsApp teman-teman. Dan ini masih tampak dari kamar tidur, karena villa ini memiliki kamar tidur 7 teman-teman. Dan di kamar ini memang tidak tersedia dengan AC, karena suasananya sudah cukup dingin teman-teman, karena ini berada di ketinggian. Oke teman-teman, kita menuju lantai 2, karena villa Kaca Putih ini
memiliki bangunan dua lantai, teman-teman. Di lantai dua ini tidak tersedia ruangan seperti di lantai satu, karena lantai dua ini hanya untuk menuju tempat tidur, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah tersedia dengan tempat tidur. Nah, teman-teman, dari lantai satu saja tempat tidurnya sudah memandang view, teman-teman. Apalagi di lantai dua lebih terlihat jelas, dan ini nampak dari kamar tidur. Bednya juga besar, teman-teman. Nah, ini teman-teman dari lantai dua di tempat tidur ini bisa melihat view yang indah, teman-teman. Suasananya cukup adem sekali. Oke, teman-teman, karena dapurnya berpisah dari ruangan, ini tampak dari depan dapur, karena di depan dapur ini sudah tersedia meja dan kursi untuk makan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa makan di luar ataupun di dalam. Nah, di dalam dapur juga sudah tersedia kursi, tempat untuk makan. Dan teman-teman, di dalam dapur juga sudah bisa melihat view yang indah, teman-teman. Di dalam dapur ini juga sudah tersedia kompor, peralatannya cukup lengkap, tersedia kosmos juga. Ada wastafel juga, teman-teman. Dan tentunya masih ada beberapa peralatan yang bisa teman-teman gunakan selama menginap di Villa Kaca Putih. Villa Kaca Putih ini selain memiliki fasilitas kolam renang dan karaoke, juga memiliki fasilitas tenis meja. Dan ini tampak dari halaman, teman-teman, yang sudah tersedia dengan fasilitas ayunan untuk bermain anak-anak. Teman-teman bisa lihat ini fasilitas untuk tempat bermain untuk anak-anak. Dan ini tampak dari kolam renang. Kolam renang ini besar, teman-teman, bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Serta di samping kolam renang ini juga sudah tersedia gazebo. Jadi teman-teman, bukan dari ruangan saja untuk melihat view ataupun di lantai dua, di depan kolam renang pun teman-teman bisa terasa sekali suasananya adem dan bisa melihat view lepas Gunung Pangrango dan bukit-bukit yang indah, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Selamat liburan, teman-teman.